Hai guys, selamat datang di Aska Vlog. Kali ini kita jalan-jalan di daerah perkemahan Ledo Ombo yang ada di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, guys. Jalanannya untuk kesananya itu sangat terjal. Tempatnya itu guys masih asri, adem banget. Di sepanjang perjalanan kanan kiri kita bisa melihat pepohonan yang hijau rindang. Dijamin kalian semua pasti bisa melepas penat di sana, guys. Oh iya guys, di Ledo Ombo itu sebenarnya tuh daerah camping ground atau bumi perkemahan untuk anak pramuka, tapi sekarang di sini dilengkapi fasilitas kafe-kafe kekinian di tengah hutan pinus. Jadi kita bisa ngopi sambil melihat aneka pohon pinus, guys, di sana. Oh iya, kalau kalian mau berkemah di daerah Ledo Ombo ini, dijamin recommended deh, karena di sini tuh dijamin aman 100%. Karena 24 jam itu akan ada penjaga yang siap menjaga kita selama kita berkemah di sana, guys. Di sini juga ada penyewaan tenda. Dijamin kalian nggak bakalan nyesel deh kalau kalian kemah di sini. Tempatnya tuh masih adem, asri, terus pohonnya tuh juga masih rindang. Di sini tuh bisa dibilang masih agak sepi ya, guys. Jadi kalau kalian di sini mencari ketenangan, dijamin benar-benar hening dan nyaman banget. Beneran deh, untuk kalian yang benar-benar penat sama rutinitas pekerjaan, kalian bisa cobain kemah di Ledo Ombo ini. Oh ya guys, di sini juga Kakak Aska happy banget karena ada kolam yang airnya tuh berasal dari sumber mata air asli. Jadi dijamin itu bersih, anti kapori, terus bening, airnya juga segar banget mandi di situ, kata Kakak Aska. Oh iya, buat kalian yang hobi foto-foto OOTD, di sini tempatnya tuh instagramable banget. Jadi kalau kalian mau foto-foto di sini, tempatnya tuh bagus banget buat spot foto. Jadi kan terlihat asri. Di sini kalian nggak bakalan nyesel deh kalau main ke sini, beneran. Udah tempatnya adem, asri, kita bisa foto-foto di sini. Dijamin juga nggak bakalan kelaparan karena di sini tuh banyak banget aneka kafe, banyak banget kafe-kafe di sini dengan harga yang terjangkau, tapi tempatnya enak banget. Untuk harga kopinya mulai dari 3.000 rupiah loh guys, beneran. Ada mie instan, ada pop mie. Jadi kalau kalian kemah di sini, kalian nggak perlu bawa makanan dari luar lah, karena di sini tuh udah hemat, murah, meriah. Terus di sini bukanya 24 jam pula, jadi full time. Kalian mau kesini kapanpun, ngopi di sini kapanpun, welcome. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Aska Vlogger ya guys. Dukung terus konten kita biar kita bisa semakin berkembang dan jaya. Sehat selalu buat kalian yang sudah setia nonton Aska Vlog.